Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang nelayan di Gresik terhadap seorang janda saat ini telah sampai pada putusan. Dalam sidang putusan kali ini, yakni terdakwa yang seketika melakukan sujud syukur usai majelis hakim memvonis 6 tahun penjara. Muhammad Khairil, 41 tahun, warga Jalan Sindujoyo, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Kabupaten Gresik ini, langsung melakukan sujud syukur di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lia Herawati, memvonis dirinya dengan hukuman 6 tahun penjara. Vonis yang diberikan ini tentu saja lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara. Vonis ini diberikan lantaran terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian handphone pada korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, terdakwa dinilai telah melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP. Sidang sendiri berlangsung cukup singkat. Pasalnya, kedua belah pihak, yakni jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari terdakwa, sama-sama menerima putusan hakim ini. Meski secara hukum menerima putusan hakim, Willem Mintardja, kuasa hukum terdakwa, menyayangkan atas putusan hakim yang dirasa kurang patut ini. Pasalnya, dalam perkara ini, terdakwa tidak ada niatan untuk menghabisi nyawa korban. Saat itu, terdakwa melalui ponselnya meminta izin terlebih dahulu kepada korban untuk bertandang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa tidak mempersiapkan alat atau senjata untuk membunuh korban. Terdakwa spontan membekap mulut korban sampai meninggal dunia dikarenakan panik korban waktu itu berteriak. Selain itu, pada keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, rumah korban saat kejadian terlihat rapi dan tidak ada kerugian, sehingga oleh masyarakat langsung dikebumikan. Akan tetapi perkara ini terkuat ketika ada dokter forensik yang menerangkan kalau korban tewas karena dibunuh. Dari pihak terdakwa tidak ada niatan untuk menghabisi nyawa korban. Satu, terdakwa pada saat berkunjung ke rumah dari korban, terdakwa tersebut meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua, terdakwa juga dalam melakukan aksinya tidak membawa alat ataupun senjata tajam. Untuk yang berikutnya, dari beberapa keterangan saksi menerangkan kalau kondisi rumah beserta kamar dari korban terlihat rapi, dan dokter yang melakukan otopsi tidak pernah dihadirkan di dalam fakta persidangan. Seperti diketahui, pada awal Desember 2017 lalu, bertempat di rumah korban di Kelurahan Lumpur, terdakwa berusaha merampas handphone milik korban. Lantaran berusaha melawan dan berteriak, terdakwa terpaksa mendekap mulut korban hingga meninggal lantaran tak bisa bernafas. Muhammad Basoir, Surabaya TV.